Berikut ini cara untuk menggandakan aplikasi di HP Xiaomi. Jadi ini aplikasi WhatsApp. Ini untuk kalian yang ingin menggunakan dua WhatsApp di HP Xiaomi, itu sangat mudah. Ada cara dari pengaturan, ada cara dari Play Store. Nah, pertama seperti ini, kalian bisa buka atau install dulu WhatsApp. Di sini kebetulan belum saya install. Nah, install dulu WhatsApp biasa di Play Store ini. Nah, ini wifi-nya belum hidup. Nah, setelah itu kalian kalau di Play Store kalian ketik di sini WA, kalian download dulu WA versi biasa. Setelah itu kalian buka pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan pilih aplikasi ganda. Nah, di sini cari WhatsApp. Kalian gandakan dari sini WhatsApp-nya. Di sini kan belum saya download WhatsApp-nya. Kemudian cara kedua, kalau tidak ingin pakai cara yang pertama, kalian bisa buka Play Store seperti ini. Nah, di Play Store ini kalian bisa download WhatsApp. Ini agak lama loadingnya gara-gara jaringan. Nah, sekarang ketik WA di sini. Untuk mencari aplikasi WhatsApp, ini ada WA Messenger. Nah, yang ini pertama tadi yang saya bilang, download ini dulu. Nanti di cloning di sistemnya atau di pengaturan. Kemudian kalian ketik di sini, WA. Yang kedua, WA Business. Nah, yang ini sama saja. Kalau kalian tidak ingin pakai pengganda aplikasi di pengaturan, kalian pakai yang ini satu, yang pribadi tadi satu. Karena ini milik WhatsApp juga. Bisa kalian, WhatsApp itu punya dua aplikasi chatting. Yang ini WhatsApp Messenger pasti biasa, dan ini WhatsApp Business. Jadi banyak orang menggunakan WhatsApp ini, WhatsApp Business 1 dan WhatsApp pribadi 1. Download ini, install, dan download ini juga 1. Jadi kalian punya 2 WhatsApp di 1 HP.